Sekarang ni kita berada di mana ni, Nini? Ya? Kita dah... Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Jopi, Jopi demam. Patah balik, patah balik. Jopi, nampak tak demamnya Jopi? Ini dia. Kami dah berada di... Julau! Kenapa kita berada di sini? Kenapa kita di sini, di sini, di situ, di sana, di sana, di sini? Sebab kita malam ni kita ada... Bukan. Sebenarnya kita ada sesuatu menarik sebab kita ada konsert ID Hati. Ya betul. Konsert ini akan menampilkan lebih daripada 10 orang artis yang akan menghiburkan anda semua. 10 orang artis tidak termasuk. Wah, kereta, jangan. Saya takut. 10 artis akan menghiburkan semua ini. Samping itu juga kita akan bersama dengan artis-artis tempatan. Bumi Kenyalan Serau. Awak. Berarti nyanyi, Chopi kan? Saya kata ni, si madah-madah, Tak apa. Sekarang kita bersiap sedia untuk ke konsert ID Hati pada malam ni. Betul, kalau anda nak saksikan lebih lagi, lebih daripada si madah-madah, lebih daripada Sonic, anda tunggu malam nanti pastinya dalam konsert ID Hati. Inilah kemuncak aktiviti TV ID Julau, konsert ID Hati. Jadualnya kita gerak pukul 6 eh. Ini sekarang kita orang dah sampai di Sibu FM. Tengok ni. Ini kita akan bagikan esok hari. Jangan lupa datanglah ya, Nini. Betul tu. Jadi kalau nak dapatkan apa yang ada dalam ni, kena datang. Bukan dapat Faizal. Bukan. Dalam ini. Kalau nak tahu, ada Sonic second dekat dalam ni. Betul tak? Ada Sonic kedua dalam ini. Nantikan esok. Kita pergi sekarang. Malam rehearsal, inilah persiapan untuk konsert ID Hati. Masa inilah kami sempat bertemu dengan Wendy dan Lucy M. Ya, tadi kami telah bersama dengan semuanya untuk kita kongsikan program menarik untuk konsert ID Hati. Jadi kita ada persembahan artis-artis, 10 artis yang akan terus menghiburkan semuanya. Salah seorang artis ini yang akan bersama dengan kita. Dia ni, kau nak panggil dia Lucy. Inilah dia Lucy-nya. Ya Allah, cantiknya bagai bidadari, bagai ratu cantik. Ya. Jadi mungkin kita nak berkenalan bersama dengan Lucy yang seseorang yang akan buat persembahan untuk konsert ID Hati. Okay, nama memang Lucy, asal mana? Mungkin kita boleh perkenalan kepada semua yang sedang menonton ini, Lucy. Okey, nama penuh Lucy Mapang. Ya. Mapang nama ayah. So, saya berasal dari Bintulu. Jadi Lucy ini asal Bintulu. Kalau kita sekali impan, Lucy ni dah macam Cina. Jadi mungkin kita nak kongsikan Lucy ni ada mix mana-mana suku kaum di Sarawak ke macam mana Lucy ya? Janganlah bapak saya dia berbangsa Iban, ibu Penang campur Kayan. Tengok campuran yang begitu cantik. Macam saya campuran Pakistan dan Filipina saja ya. Okey, tak apa, bukan bercerita pasal Sonic tetapi kita nak tahu juga tentang perkembangan Lucy ni antara salah seorang artis Iban yang sangat popular di Sarawak apabila kita jumpa Lucy. Begitulah ya. Jadi Lucy dah berapa album sekarang ni untuk diperkenalkan kepada mereka yang sedang menonton kita Lucy ya. Okey, setakat ni Lucy dah ada tiga album. Album pertama kompilasi dan album full album dua. Dan sekarang dalam bulan Mac ni Lucy bakal muncul dengan album terbaru. Itulah dia, album terbaru. Ingat album terbaru. Ini dia salah seorang penyanyi yang akan menghiburkan anda, menghiburkan saya, menghiburkan semua yang sedang menonton sebenarnya konsert ID Hati malam nanti. Namanya Wendy, cantik berseri-seri, baju merah hati. Nama saya Wendy. Nama Chinese dia Wendy Leong IP. Nama Melayu dia Pulau. Okey. Jadi nak tanya, kalau tadi 7-8 tahun dah berkecimpung dalam dunia hiburan ni kan, titik permulaan tu macam mana tu? Tiba-tiba sebelah kaki dah masuk pula dalam bidang nyanyian. Macam mana tu? Minat dia bermula daripada waktu zaman sekolah, selalu wakil sekolah peringkat Zul. And then mungkin daripada situ kot dia ambil audition buat satu album. Sebut pasal album ni kan Wendy, dah berapa album dah sekarang ni? Satu kompilasi, dua album yang full saya pun. Alhamdulillah, bukan main-main eh. Dua album tu bukan senang nak buat tu. Okey, kita ceritanya ada satu lagu Wendy yang cukup popular. Boleh nyanyikan sikit tak Wendy?
Jom kita dengarkan. Aduh. Saya dah jatuh hati. Saya tahu awak juga akan jatuh hati, penonton setia ID Hati. Jadi banyaknya hati-hati, anda saksikan sendiri konsert ID Hati nanti. Malam kemuncak, ketibaan Yang Berhormat Datuk Joseph disambut meriah. Jom kita saksikan konsert ID Hati Jelang. Salam sejahtera. Apa khabar orang Julang? Iru sikit. Hari ini kita di sini bukan begini, begini bukan begitu. Kenapa begitu kita di sini dengan di sini sebagai penutup-penutup misi setan satu? Kerana pasti pada malam ini suatu sejarah akan berlaku. Terima kasih diucapkan kepada anda yang terus bersama kami pastinya di konsert ID Hati.
Bukan mimpi, sudah pasti jiwaku berseri. Ada yang menghampiri, ku tidak peduli. Cinta ini cinta gila, untuk kita berdua. Hati aku hancur belama. Dia tuh, nanti semua kita radio tuh, kita dengar bunyi aja. Ya. Entang dia tuh, sekumbang kita bisa utai yang dikumbang TBI. Ya, kita bisa Sarawak aktif. Ya. Terus dipancar ke hari RTM Kuching. Ya, wah, channel TBI Astro 180. Ya.终于地找到一个方式分出了胜负，输赢的代价是彼此粉身碎骨。外表健康的你，心里伤痕无数。顽强的我是这场战役的俘虏。 Aku